kepada program Carnival Komplek 3C kita di Sepang Jaya ni. Okay, boleh abang ceritakan nama abang dan juga abang apa yang abang buat di bus abang selama 2 hari kita berkarnival ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'an biya muslimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail bin Malin, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Majlis Kementerian Sepang Jaya kerana bagi ruang, sedikit ruang kepada saya untuk cakap di sini tentang apa yang saya buat. Okey, kalau mungkin tuan-tuan dapat tengok kat sini, belah kiri saya ni salah satu produk saya. Okey, produk saya ni, main produk saya ni, dan the whole concept saya namakan dia At-Tayyibah. At-Tayyibah yang maksudnya yang terbaik. Yang terbaik. Tapi maknanya kalau kita bercakap tentang yang terbaik, kalimah yang terbaik, maksudnya kalimah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Jadi apa yang tuan-tuan tengok kat sini ialah kalimah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ataupun dengan hadis, kita selalu disuruh untuk kita memahati sekitar. Dan mata kita dengan Allah yang paling kita tengok selalu ialah kita punya cakrawala. Jadi bersumbakan konsep ni, tuan-tuan dapat tengok, maknanya saya cuba membawa balik untuk ke diri kita ini supaya menghayati kalimah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat saya nak sampaikan, saya sebagai seorang artis yang, dan sedikit tahu sebanyak tentang apa itu, tentang apa maksudnya untuk kita menghayati Islam dengan cara yang paling asas, yang mana kita dan Allah lahirkan kita sebagai seorang Islam. Dunia ini hancur atau dunia ini rosak disebabkan oleh manusia tak kenal kepada Tuhan, tak kenal kepada La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah tu. Jadi kalau kata kita untuk nak betulkan balik dunia ini atau betulkan diri kita secara individunya, maknanya kita kembali menghayati kalimah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Dan seterusnya kalau kita tengok proses yang saya lakukan ni ialah saya panggilkan projek saya ni IMZ Digital Calligraphy, Digicard. Maknanya proses awal ataupun proses design yang saya lakukan ni ialah 100% melalui komputer. Melalui komputer. Yang mana tapi kalau kita tengok dia punya primary designnya, of course kita kena buat melalui sketches. Kita sketch dulu atas awal, atas kertas, kemudian kita dapatkan idea, kita buat composition dia, and then kita transfer tu apa nama komputer. Kita apa nak gunakan a few program dalam komputer, mana selepas kita dapatkan design dia, then only kita finalize and then kita transfer kepada digital printing. Apa yang saya gunakan ini adalah high resolution digital printing, yang mana dia pakai art canvas. Art canvas, mana kalau tengok efek dia ni lebih kurang macam painting lah. Efek dia macam painting. Ya, tetapi memandangkan sekarang kita banyak teknologi pakai inkjet printing, high resolution printing. Jadi untuk memudahkan ataupun untuk senang kita apa nama transfer kepada apa artwork ataupun kepada printing, kita gunakan digital printing. And then satu lagi, untuk mudah kita sebarkan. Sebab apa? Saya dah ada dia punya program dia, saya dah ada dia punya master dia. Kita boleh transfer kepada internet ke, kepada mana-mana multimedia ke, satu klik je kita dah sampai. Kita boleh dapat. Even kita boleh broadcast benda ni ke seluruh dunia dengan hanya satu program saja ataupun ke satu all worldwide boleh nampak dah. Jadi maksudnya kalau kita nak bagi kepada nak tunjukkan kepada orang, kalau kata biasa, kita punya conventional painting ke apa semua, itu satu-satu art yang mana kita tengok benda tu ada very good high value. Tapi pada kita, bukan untuk kita appreciate between dua orang, maknanya one buyer dan one art collector ataupun yang pembeli. Tetapi kita nak sampaikan kalimah Allah ni kepada seluruh manusia, supaya orang boleh manfaat, maknanya bukan two person saja. Kan? Nah, jadi seluruh Malaysia, seluruh dunia akan dapat secara satu klik je dia boleh tengok. Dan kita boleh sampaikan risalah dakwah. Apa yang saya buat ni, nombor satu saya punya intention ataupun niat adalah untuk menyampaikan dakwah. Bagaimana kita tadi kan, saya punya main main topik yang saya akan saya bukakan dia, saya punya painting ni ialah kalimah Allah. Begitu, dia kurang. Abang, boleh tanya sikit, berapa lama biasanya nak dapat hasilkan? Kalau kata klien order, berapa lama boleh siap? Dia kalau kita tengok benda ni sebab apa, dia membabitkan tentunya idea. Dan daripada idea tu kita transfer kepada sketches, kepada thumbnail, kepada bentuk-bentuk yang apa
mungkin kita buat 2-3 sketches untuk kita tampil. Kemudian selepas kita rasa okay, final lah, and then kita transfer to the program. Program basic, mungkin kita guna program Illustrator ke. Kemudian selepas itu kita guna program lain seperti Photoshop ke. Atau kemudian kita formatkan satu mungkin JPEG ke dalam PNG ke, something like that. Untuk kesesuaian lah, kan. Sama ada kita guna CMYK ke RGB ke, untuk kita nak senang mudah kita printing, kan. Jadi macam tu. Okay, kita terima. Berapa lama yang proses tadi tu? Kalau tengok, kalau mungkin ada client order lah. Okay. Biasanya kita ambil dalam 3 atau 4 minggu jugalah. 3-4 minggu. Nampak macam kita nampak apa orang kata yang tengok buat komputer, mana proses tu senang, kita ambil instant. Betul itu. Tapi bila kita nak add value, kan, kita kena ada banyak concentration jugalah. And then, kalau ada klien yang kata kalau saya suka design ni tapi saya nak unik, maknanya kalau saya beli tu maknanya saya tak nak orang lain lagi, saya nak saya suka. Kalau jadi unik biasa lah. Art collector ni dia okay, macam art collector. Ya, dia tak mau. Yes, dia faham. Maksudnya you faham. Print banyak. Maknanya eksklusif lah kan? Dia nak eksklusif. Kalau orang kata saya nak unik, tapi maknanya I would like to own this thing, unik for me. Okay. Kalau kata kita nak punya cara eksklusif, maknanya kita boleh jual kita punya dia panggil apa, IP ataupun intellectual property kita kepada dia. Ya, betul. Yeah. Ada cek buat juga. Masih tak buat lagi benda tu, tak ada lagi. Tetapi kita boleh confirmkan secara bertulis ke apa, this piece of design kita tak akan print kepada siapa-siapa. Kita boleh buat tu. Sebab art ni you tahu lah, ada art collector. Saya pernah ada orang approach saya macam tu. Ya, ada orang approach tu, dia art collector kan, dia art collector. Saya kata, apa nama dia kata, okay, I want to own benda satu saja. Okay, tak apa. Okay, kita boleh buat satu term. Kalau macam ni berapa mahal? Ya, saya jual benda ni supaya orang affordable. Okay. Ya, affordable. Maknanya sekarang ni macam kata this piece, saya jual sekitar RM9,950. Ataupun, kalau kita juga reduce size. Sebab kita buat komputer punya format, you can reduce, you can enlarge. Kalau kita nak besarkan lagi, just add dia punya apa nama, memory size je. Then kita boleh print to the. Saya pernah orang buat, orang order saya sampai sebesar dinding. Jadi sebab kata lebih kurang 4x9 atau 5x10 kalau semua ikut capability inject punya apa nama machine dia. Kan? No limit. Even dia nak bubuh dekat besar building pun boleh, no problem. That's the advantage kita buat digital printing. Ada berapa design yang kalau kita tengok dalam saya punya collection ada dalam 100 design. Dalam 100 design kita tengok ah. Ini saya punya album lah. Tunjukkan sikitlah. Kan? Ah, tengok ni saya punya album. Dalam 100 design. Kalau nak tengok dalam saya punya Facebook ada album saya di situ dalam saya punya Facebook. Okay, Facebook. Apa alamat Facebook? Ismail bin Mazin. Saya pun ya, tak nama glamour tu. Ismail Mazin. Ismail bin Mazin. Ismail B. Mazin. Okey. Okey, you jumpa. Tak ada nama glamournya. Straightforward. Muka saya ada, saya punya timeline tu dah ada saya punya. Macam mana nak order daripada internet so far? Saya alhamdulillah setakat ni banyak saya dapat communication, dapat respon daripada internet. Kan, maknanya bukan setakat kata dia orang beli. Kan, tetapi kita join group. Ya. Yeah. Kan, art group. Bila kita jual art group, maknanya kita ada banyak yang kaligrafi. Even apa ni art group yang international ni pun ada. Okay, kalau kata dalam macam yalah, perlu kita punya viewer kan, ada nak berhubung dengan apa tu, Cik Ismail, macam mana nak call, okay, dia, ataupun jumpa di mana kedai, di mana apa showroom, di mana dan sebagainya. Okay, ada yang paling mudahnya kalau kat sini kita pergi bahagian astronomi. Maknanya daripada bangunan ni kita masuk on the left tu, itu kita akan nampak bahagian astronomi saya ada kat situ. Itu untuk carnival. Okey, okay, untuk carnival ni lah. Kalau kata untuk urusan kemudian, boleh hubungi saya di nombor saya 017-3246-441. Okay, boleh ulang lagi sikit. 017-3246-441. Dan Facebook saya Ismail bin Mazin. Ismail B. Mazin. Okey. Kan, maknanya kalau kata nak cakap secara direct apa semua, kita boleh ada boleh chat dalam message, dalam PM tu kan, ataupun nak tinggal message ke atau apa. Yang paling senangnya call saya. Okay. Tu the address, tu the number yang saya bagi tadi, 017-3246-441. Okey, apa yalah as a penutup sebenarnya apa harapan Cik Ismail untuk yalah memajukan lagi apa seni khat ni dalam industri.
Setakat ni saya dah lagi peluang baru saja yang paling recent kali paling baru terakhir ni saya dapat peluang buat pameran solo di lobi Berita Harian Cik Time Jalan Riung. Dan daripada sini saya tengok banyak respon-respon yang yang positif. Yang mana benda ni seolah-olah kata macam kata benda baru yang cara kita dapat sampaikan art digital. Dan yang paling penting bagi saya dan bagi orang tengok ialah penyampaian dakwah melalui teknik-teknik yang contemporary atau semasa. Dan harapan saya, maknanya saya cuba nak sampaikan sebolehnya semua sama ada stesen TV ke atau media ke boleh manfaatkan benda ni melalui alamat yang saya bagi tadi dan boleh kontak kepada saya. Dan setakat ni TV9 dah ada interview saya apa nama baru ni di TV Al Jirah ada. Ya, dan benda-benda ini selalu berlaku lah. InsyaAllah hari ini saya dapat peluang kat sini. Harapnya mana benda ini kita bersusah dan kita sama-sama manfaat demi untuk nama yang saya sebut tadi sebagai mula untuk nak menyebar dakwah cara kita yang paling contemporary. Okay. Terima kasih Encik Azman. So kerana sudi dengan bersama kita di sini untuk dua hari ini. Yeah. So agak harap dapat jualan yang baik dan juga dapat saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit dan pihak MPSJ yang beri saya sedikit ruang untuk saya introduce saya punya produk.